Halo pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Lejeng wae ah kieu kumaha dara mangkas hadayana. Nah, pemirsa, aku tuh sibuk banget pada kesempatan kali ini. Jadi aku tuh pengen di sini ya. Ada acara ibu-ibu. Ibu-ibu jadi di sini tetangga semuanya silaturahmi ke rumah ke sini ya untuk bertatap muka silaturahmi lah gitu ya pemirsa. Mudah-mudahan dalam silaturahmi ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Jadi aku tuh dari pagi, dari subuh, dari kemarin tuh sibuk banget belanja, masak sampai sekarang juga ya. Nanti ibu-ibu sama ada Pak Ustadznya juga kita bareng-bareng di sini silaturahmi, makan bareng kayak gitulah intinya pemirsa. Dan ikutin terus kesibukan aku di sini. Jadi kalian tahu sendiri kan kalau suasana di kampung kayak gini tuh pasti mengingatkan kalian, apalagi yang udah rindu banget sama kampung halaman, apalagi kalian itu yang berawal rumahnya itu dari kampung. Nah, kayak gini suasananya itu rindu banget ya kan. Nah, jadi aku tadi tuh udah diangkat ke sana itu si kursi tadi, dan aku mau ngebeberin si samak ya. Tahu sendiri kan. Nah, ini yang kalau di kampung tuh kayak gini tuh samak namanya pemirsa. Kalau kalian apa namanya? Di tempat kalian apa namanya? Samak ya. Apa bukan? Ini gimana ya ngebeberinnya? Begini ya pemirsa, dipanjangin ya. Apa dikesanain? Coba aja dulu. Ini si anginnya itu. Coba. Itu enggak. Jadi aku tanya dulu Umi ya. Umi, itu sama kumaha ngabeberkeun adi jebebengkeun atau dipanjangkeun? Lain dihibarkeun ka itu kalau mau dijebeng. Ibu maha kan? Diederkeun ka sisi sama kumaha dipala. Lain katanya diterbangin pemirsa. Aduh. Ampun. Gimana ya menurut kalian? Ini ke pinggir apa gimana ya? Atau ini panjang nggak ke sana? Kalau panjang kita bikin dua ya. Oke, kita bikin dua pemirsa. Kita bikin dua kayak gini. Cukup nggak ini? Oh lala. Iya, yep, sip, mantep. Kayak gini ya. Dua. Kita buka lagi satunya lagi. Nih, kalau suasana di kampung mau ada silaturahmi, datang orang banyak ke rumah atau selamatan. Nah, ini suka ngampar samak ya pemirsa. Masih ingat kampung halaman? Nah, kayak gini nih. Nanti nggak tahu sama Umi dikomplain apa enggak. No. Salah atau begitu salah. Si kipas ini aku mau masukin ke dalam biar nggak menghalangi ya kan. Di situ. Ups, gampang pemirsa. Kita tarik sini, tarik terus. Nah, kayak gini ke dalam. Masih sedikit lagi, ya kan? Nah, ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti itu kan penuh pemirsa sampai dapur ya.
Kayak dulu itu biasanya ya, kalau kayak ada acara seperti ini tuh nyampe dapur penuh sini. Sampai sini nih di teras ini penuh ya, sampai ini nanti juga akan di itu tikar. Karena ini takut nanti ada ayam atau apa di luar, nanti aja dulu ya kan. Terus kita lihat di dapur Umi lagi ngapain. Kita ke dapur. Mohon maaf kalau berantakan pemirsa. Tuh, kita lihat Umi di dapur. Di dapur Umi lagi ngebagi-bagi. Riweuh pokoknya di sini. Riweuh kudu nyumbang duit ka dieu, riweuh ieu urang dieu ieu. Itunya apa namanya? Kolmaknya dari Saudi Arabia ya. Kolmaknya. Dari Cianjur kolmaknya ieu itu ditiung deui. Teu Umi mah teu katinggal. Tuh. Umi eta teh naon Umi? Nasi koneng teh naon Umi? Nasi tumpeng teh aya naon Umi? Ayo pakai jengkol. Jengkol, jeng naon kacangnya, kacang panjang, sikina. Ini ayam, terus di situ ada timun, ada kering tempe, terus ada kerupuk juga. Dapur di sini masih riweuh pemirsa lihat. Tuh. Keramik nage dapur. Lain eta teh. Dan nanti aku mau motongin semangka, nah tugasku pemirsa motongin semangka. Pirang gindang dari singkong, kita coba ya, udah panas belum ya? Kita coba dulu pakai opak. Bismillah. Oh, udah panas pemirsa. Nah, aku ngegorengin opak dan Umi di sana lagi ngebungkusin nasi tumpeng. Kita goreng agak gosong sedikit. Ini harus panas banget. Bismillah. Ini juga dari singkong ya, ini rang gindang. Tapi ini disebutnya kutu mayang. Bukan kutu buku ya, atau kutu kepala. Ini kutu mayang pemirsa tuh. Kita agak gosong ya gorengnya. Tuh, jadi ini gede banget tuh. Umi recok di dapur, nggak tahu masalah apa. Ibu-ibu. Nah pemirsa ini udah beres. Ini tuh udah segini. Dan kita mau goreng kerupuk ini. Itu kurang katanya. Jadi kita mau tambahin ya. Wah, sibuk sibuk. Ini berat banget ini. Saking gedenya. Tuh pemirsa, jadi kita mau ngirisin semangka ya. Kita mau ngirisin semangka biar nanti sama ibu-ibu di Maem. Awas kasurupan ngadaweung teh. Tuh pemirsa, alhamdulillah ya. Merah merona kayak bibir kalian yang habis dikasih gincu. Terima kasih.
kita coba semangka yang kuning ya pemirsa. Nah, ini semangka yang kuning. Pemirsa, baris ini jadi kita kebanyakan. Kalian barisnya. Baris sok hiji. Entos wih ya. Mana tuh acan? Antosan ya. Nyantosan. Alhamdulillah akhirnya udah beres pemirsa dan saya kelaparan mau makan. Ini ada kering tempe ya, masih ada. Terus saya mau ceker. Sini ada ceker. Ini baru kelihatan deket nih. Jadi ini ada yang cengku naon nyerok tangu aku. Ini satu tadi naiknya air atau mana tadi ini itu cocolek air dia. Nyampu. Pelengen apa naik? Si katel kita bawa ke rumah. Ceker aja sebelak. Nah, ini kita makan ceker ya pemirsa. Ini ada. Di dapur kerupuk mau pak? Kerupuk nang. Coba. Sabali. Beda saya utik. Kaki. Oke, kulupuk itu aja belakang. Kulupuk sampel. Kulupuk enak. Kulupuk enak. Mek. Mek. Ngerap nunggu. Alhamdulillah, habis. Ucing koneng, awas, atau amankan. Nah pemirsa, alhamdulillah bil alamin, akhirnya udah beres semuanya dan kita juga udah makan. Aduh, capek banget ya dari kemarin hari ini. Ntar malam insyaallah bisa tidur apa namanya lebih banyak ya, kayak gitu. Buat semuanya semangat terus, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat suasananya malam, kalau di kampung pemirsa malam, lihat tuh gelap gulita, takut ya. Tuh pemirsa tuh, gelap gulita pemirsa. Nah, jadi kalau malam kayak gini, kalau di kampung, ya kan, kecuali di kota ya semuanya terang-terang kayak gitu. Jadi, ya di rumah gitu, nggak kemana-mana, nggak main, kayak gitu.